Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin Roblox, ya kan? Okay. Waduh, lama banget udah gue ya gak recording kayak gini loh. Aduh, gila. Dan hari ini gue nih main ini ya. Apa nih, $500? Oh, oke, duit gue 11.000 ya. Ini main seperti biasa nih, gue suka nih kayak gini nih. Main market-marketan kayak gitu ya. Jadi gue bakal jual bahan-bahan kayak gitu ya. Terus, nah kayak gini lah ya. Jual barang, terus ada yang beli ya kan. Yang belinya NPC kan, ini biasanya. Oke, dah, kita close dulu. Oke, seperti biasa, kita lihat dulu nih. Oke, gak ada jualan kan. Oh my god. Di seberang kompetitor saya banyak sekali sudah pelanggannya dan luas banget punya dia. Oh, cuman belakang ini apa nih? Aduh, nggak bener-bener dia cuy mengelolanya. Ini udah rapi nih. Oke, mari kita mari kita coba lihat ya dalam, siapa tahu kita bisa curi duitnya. Tidak bisa dong. Oke, ini siapa nih? Nans 3221. Oke, store ya. Oke, ini dia. Oh, ada musiknya ya. Oke, ini mobilnya, mobil-mobil truk ini ya, ada ini mobil sedan, mobil-mobil sebagainya lah ya. Mobil-mobil yang biasanya dipakai gitu kan. Waduh, nyaring amat ini suaranya. Oke, kita disambut oleh langsung chips ya. Sini makan-makanan ringan ya. Banyak banget udah pelanggannya di sini. Boy. Oh, sini tempat minum juga ada nih ya. Dan belok kiri langsung ada tempat olahraga. Nolong bisa nggak nih? Malah mau nyolong di punya orang ya. Gak bisa nih guys, kita mau nyolong bola terus kita bawa ke toko gua, gak bisa gitu ya kan. Kalau bisa kita colong di sini terus kita jual. Iya kan, jadi gak ada modal gitu loh. Aduh, gak bagus sih gitu ya, niatnya tidak bagus. Cuman ini menurut gua terlalu rendah ya. Menurut kalian gimana guys? Rendah kan? Rendah banget ini loh. Cuman kalau supermarket biasa sih kayaknya lebih tinggi daripada ini deh ya. Atapnya naik satu lagi nih, naik satu tingkat lagi deh kayaknya. Nih, satu tingkat kayak gini lagi deh ya. Satu dinding deh gitu ya. Di sana juga sama ratanya. Nah di sana tuh ada yang lebih tinggi tuh, yang urut yang ketiga. Oh, bisa jualan roti juga ya. Dan ini apa nih? Dan ini tempat makan. Apa nih? Ini apa sih? Kasirnya kah? Oh, kasirnya otomatis. Sudah. Iya. Apa nih? Donat kah? Donat kah? Oh, daging guys. Daging sini ya. Oh, iya. Ini daging. Ini tempat paman-paman motong dagingnya nih. Ya gitu kan. Oke, dan apa nih? Ini beras mungkin ya, atau tepung. Oke, kita cek lain lagi. Ini jualan apa-apa aja sih gitu kan supermarketnya. Ada video game, PC nih ya, PS5 belum ada nih. PS5 soalnya warna putih, ada laptop. Di sampingnya langsung ada makanan ringan lagi. Outs gitu ya nih. Dan ini apa nih? Kaset. Kaset CD ya. CD buat, wah ini chips lagi banyak banget ya. Kayaknya di market sini chips paling banyak dibeli ya. Ini kayaknya nge-lag nih. Facecam gue nih ya, sore ini ya. Kalau nge-lag nih ya. Wah, oke, kembali lagi nih. Facecamnya sudah gua ganti ya. Kayaknya tadi facecamnya nih kerekam juga ya suara gamenya, nggak tahu deh ya. Oke, soalnya ini suara gamenya nyaring banget asli. Oke, dan kita bakal explore lagi. Di sini ada sayur nih, sayur gampang banget ini ya. Jualan sayur kayak gini gitu kan. Sayurnya lengkap lagi gitu kan. Dan di sebelah sini sayur juga lagi. Di sini ada es krim, es kriman. Waduh, enak sekali. Di sini ada susu ya. Di sini ada apa lagi nih? Cis-cisan gitu kan. Wah, dia dikelompokkan kayak gini bagus ini ya kan. Ini ada apa nih? Ada beras, ada soda, ada buah-buahan gitu kan. Nah, bagus nih. Buah-buahan sama sayur-sayuran disebelahin gitu kan. Dan kita keluar deh. Kita coba lihat di sebelah sana lagi nih. Sebelah sini ini lebih luas sini ya. Mari kita lihat. Margili. Di depan pintu masuk langsung ada seperti biasa ya. Di depan di sini pasti ada bola-bola. Kenapa dia ngeletakin bola-bola di sini ya? Oh, kalau di sini kasirnya di depan kayak gini ya. Bagus nih, bagus nih. Siapa yang punya tokonya? Oke, kita lihat dulu ya. Siapa yang punya tokonya nih? Oke, Tyson ya. Tyson 349. Ngapain sih pakai nomor-nomor kayak gitu?
Oke, okay. Oh iya, namanya nggak bisa sama ya di Roblox. Langsung di sini masuk ke, aduh kok campur-campur kayak gini, ini nggak, anu ini tatanan ininya nih nggak bagus ini guys. Soalnya ini nge-lag lagi nih kayaknya nih. Soalnya ini dia ini ngeletakin laundryan di sini ya, nggak bagus banget. Di sebelahnya ada soda. Dikira orang nanti ini orang mau beli soda, tapi malah keambil laundry. Keminum nanti mulutnya bau molto. Bayangin mulut Anda bau molto gitu kan. Aduh, ini ruang apa nih, kita coba cek di sini ya. Oke, daging-dagingan juga ya. Ternyata daging-dagingan di sini sangat laku juga. Di sini oh, perabotan furniture ya, guys. Furniture ya. Gua nanti aja lah bikin gitu kan. Gua bakal lihat-lihat orang dulu deh gitu kan. Habis oh my ya, di sini ada sampo-sampoan juga ya. Tuh sampo, abis itu tempat main. Nah ini nih, nah dari sini nih bagus nih dia ngeletakin buah-buahan nih, buah-buahan semuanya gitu kan. Wih ada mo apa nih, apa kodgam-gamkar mbokar damkar apa ya, damkar pemadam kebakaran sih. Aduh lupa nih apa namanya ya, kalian langsung tulis di komen ya apa namanya nih, gue lupa loh. Ah mobil apa lupa. Oke, di sini fashion ya. Wih, fashion ada baju, topi, gitu kan, kacamata. Wih, di sini tempat apa nih? Oh, tempat alat-alat dapur, tempat memanggang gitu kan. Oke, furniture juga ada. Oke, lumayan. Oke, kita lihat satunya lagi gitu kan. Kita coba keluar ya. Wih, di sini ada motor gede juga ya. Sport bike. Tapi fotonya apa ini? Kok fotonya anjing ya? Aduh. Nggak cocok gitu loh. Ini, waduh, tersesat. Tersesat, guys. Saking luasnya. Tersesat, saya, bos. Oke, kita nih, coba kasih dia. Loh, kok di sini lebih rame ya? Di sini sepi loh. Aduh, oh, tempat parkirnya emang sedikit ini, guys. Makanya sepi ya. Rada sepi. Loh, ini lebih tinggi cuman kebuka. Alamak, ini hujan bagaimana? Basah dong pakaian-pakaiannya. Wah salah dia nih guys, salah desain ya. Dia langsung jualan banyak ya. Tapi ini bagus nih, strategi yang bagus ya. Ya karena dia membuat jualannya dulu, atapnya nggak penting karena sini nggak ada hujan juga gitu kan. Bagus. Oke ini inspirasi nih ya guys. Jadi kita bikin barang-barang aja dulu banyak-banyak gitu kan, kayak gini nih. Apa nih, ada selancar di sini, khusus selancar nih, khusus buat alat-alat pantai nih. Eh bukan, ih. Alat pantai bersebelahan sama gitar, gimana nih guys? Aduh, oke, di sini ada tempat. Eh, gua kira tempat gym, kocak. Bukan ternyata ya. Ini tempat kayu ya. Oh, bisa jual kayu juga. Iya. Ini ada jual pintu, jual papan ya. Oh, di sini nggak ada musik ya, by the way. Apa nih? Ada roti-rotian di sini ya. Di sebelah tadi nggak ada roti ya, guys. Kalian lihat aja kan. Oke, di sini soda-sodaan. Ini soda apa? Deterjen sih, soda kan, kok kotak bentuknya ya. Oke, di sini dia masih kasirnya juga cuman masih 2 ya guys. Oke ya guys, sekian dulu video pada hari ini ya. Nanti gua bakal lanjutin, gua mau nyaingin toko mereka nih, bagaimana kisah selanjutnya. Langsung saja bagi kalian yang suka, bakal gua lanjutin lagi main Roblox, game lainnya lagi yang ada di Roblox. Silahkan tulis judulnya di komentar, nanti bakal gua mainin. Ini sorry banget ya kalau hari ini facecamnya nge-lag ya guys. Ini memang aplikasi baru gua coba ya, jadi kayaknya nih nge-lag ini ya. Di tampilan gua sih nge-lag ya, cuman nggak tahu nanti pas recordnya ya gimana, pas diedit ya. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.